Pernikahan viral, sekini harta budi satria keponakan Prabowo. Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia, Wakil Ketua Umum Ketum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono resmi menikah Jumat 29 Desember 2023. Di tengah hari bahagia keponakan calon Presiden Prabowo Subianto tersebut, harta benda milik pun jadi sorotan. Budi Satrio diketahui merupakan komandan komunikasi tim kampanye nasional TKN. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dapil Kaltim. Sebagai anggota DPR RI, Budi diwajibkan untuk melaporkan hartanya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara LHKPN. Menurut laporan terakhirnya tahun 2022, Budi Satrio Jiwandono tercatat memiliki total harta kekayaan senilai 8,81 miliar. Lebih rinci, Budi memiliki uang kas senilai 438.868.482. Ia juga memiliki surat berharga senilai 5.006.000.000. Terkait aset kendaraan, Budi memiliki harta bergerak berupa mobil sedan Honda tahun 2019 senilai 600 juta. Ia pun melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan seluas 370 meter persegi per 370 meter persegi senilai 22 miliar 792 juta. Di sisi lain, Budi tercatat memiliki utang 20 miliar. Dengan demikian, jika ditotal secara keseluruhan, Budi memiliki kekayaan 8,8 miliar.